Yang pertama, melihat dua tim di papan atas tertahan bagaimana? Dan yang kedua, kemarin sempat mendapat dukungan dari Aremania Dewata, bagaimana perasaan Anda dan seberapa pengaruhkah untuk memulihkan mental pemain? Silakan. Ya, kalau hasil kemarin dua tim itu imbang ya pasti keuntungan lah. Pasti di namanya kita lagi kejar-kejaran poin, hasil imbang dan ya sama aja kayak kemarin kita hasil kalah itu juga keuntungan buat mereka. Jadi ya kalau hasil imbang itu pasti keuntungan lah. Dan dukungan dari Aremania itu pasti sangat sangat dibutuhkan lah. Apalagi dalam kondisi kayak ya maksudnya kalah kemarin kan bukan bukan cuma mereka lah yang kecewa, kita juga kecewa gitu. Jadi kita nggak ada lah yang mau kalah gitu. Kita juga udah berjuang 100% lah, kita udah mengeluarkan semuanya buat buat menang gitu. Tapi kenyataan yang nggak menang ya itu belum rezeki, kita udah berjuang. Jadi kalau mereka pun kayak malah ngehujat apa gimana ya, ya itu nggak apa-apa sih, mereka mungkin berekspektasi tinggi buat kita gitu. Jadi ya ya intinya kita juga kecewa gitu. Jadi kalau dukungan itu pasti sangat inilah, sangat apa, membantu membantu kita lah gitu. Sangat penting juga lah. Baik, terima kasih Bang.